mungkin rata-rata kalau saya tanya Anda yang belum pernah beli saham, mau nggak beli saham? Wah takut Pak, habis beli turun. Jadi ini sangat ironis. Selama banyak orang yang bisa konsumsi, selama itu investasi di Indonesia itu punya peluang. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Jadi saham di sini adalah bukti kepemilikan pada suatu perusahaan yang dalam bahasa Arab disebut as-sahmu, yang berarti portion. Tentang sahamnya sendiri sebagai objek wakaf sedang nggak ada isu dalam sisi regulasi dan sisi fatwa. Sehingga pasar modal syariah kita harapkan menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Harapan kita perusahaan efek di daerah itu akan tumbuh karena persyaratannya jauh lebih ringan daripada perusahaan efek yang menjadi anggota bursa di Jakarta. Maka kami sangat mengapresiasi dan insya Allah yakin bahwa keputusan menyelenggarakan Capital Market Summit dan Expo di Surabaya ini tentunya akan menjadi sebuah hub bukan hanya bagi Jawa Timur sebagai provinsi, tapi hub bagi Indonesia Timur untuk menjadi certified pelaku pasar modal. Karena apa? Karena OJK sudah memberikan kesempatan bahwa daerah tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi jadi pelaku dari satu sektor yang paling lukratif di dunia.